Kota Bandung sudah 207 tahun dan sekarang sudah menjelma menjadi kota salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota Bandung sendiri terdiri dari 191 kelurahan dan terdiri dari 1.561 RW. Jumlah penduduk Kota Bandung sendiri sekarang mencapai 2,4 juta jiwa. Banyak permasalahan di Kota Bandung yang dari beberapa kali periode kepemimpinan pun tidak dapat diselesaikan permasalahan. Dari mulai masalah banjir, masalah kemacetan, masalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu adalah permasalahan-permasalahan klasik yang memang terjadi di Kota Bandung dan sampai saat ini belum dapat dicarikan bagaimana solusinya. Satu permasalahan di Kota Bandung yang tampaknya sulit untuk dipecahkan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah terkait kemacetan. Bagaimana kita lihat kemacetan di Kota Bandung semakin tahun semakin bertambah runyam. Dan bagaimana permasalahan ini juga sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah Kota Bandung dicarikan solusinya, dicarikan upaya-upayanya. Tapi tampaknya belum ada satupun usaha atau upaya yang dapat kemudian meminimalisir masalah kemacetan tersebut. Kalau kita lihat beberapa permasalahan kemacetan ini terjadi karena VCR, volume kapasitas rasio, di mana jumlah kapasitas jalan tidak berbanding ideal dengan jumlah mobil yang ada di jalan tersebut. Bagaimana juga masih terbatasnya transportasi massal di Kota Bandung yang memenuhi standar pelayanan minimum. Bagaimana juga kesadaran masyarakatnya untuk menggunakan transportasi umum, untuk lebih bijak menggunakan kendaraan pribadi, tidak terjadi dengan baik. Kita lihat, masih banyak juga blank spot di Kota Bandung, masih banyak rute-rute di Kota Bandung yang belum terpenuhi, yang belum terlayani oleh transportasi massal. Jadi ironisnya di beberapa tempat, dalam beberapa kali kunjungan ke lapangan, saya masih melihat sampai ada masyarakat yang kemudian dia memerlukan kendaraan untuk datang, untuk kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan karena dia sakit. Mereka terpaksa tidak berangkat karena tidak ada angkutan umum yang melayani daerah tersebut. Ada, hanya biayanya jauh lebih mahal. Permasalahan-permasalahan tersebut juga memang tidak dapat kita selesaikan dengan hanya menyerahkan kepada pemerintah kota semata. Karena memang permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencarikan solusinya. Kita pun sebagai masyarakat Kota Bandung harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau malahkah kita menjadi beban kemacetan di Kota Bandung. Kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung pun juga menjadi sesuatu yang menjadi perhatian khusus, menjadi kekhawatiran utama. Pada dasarnya, tidak ada satupun manusia yang berharap bahwa mereka menjadi jatuh sakit. Tetapi ketika situasi berkata lain, apa yang dapat diperbuat? Bagi sebagian masyarakat yang mungkin lebih mampu, yang mungkin lebih beruntung, ketika mereka sakit, mereka tinggal datang ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Tetapi bagi sebagian masyarakat yang kurang beruntung, bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka mendapatkan kekhawatiran utama bahwa ada biaya yang harus mereka tanggung, biaya yang besar. Bagaimana mereka dapat menanggung biaya sedangkan untuk kehidupan sehari-hari saja mereka sudah cukup sulit. Banyak juga masyarakat kemudian yang tidak memahami dan tidak mengerti apa yang menjadi hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Bandung ini. Kebanyakan kemudian mereka pada akhirnya tidak melakukan apa-apa, mereka hanya menunggu saja kondisi mereka semakin parah karena kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Padahal sebenarnya di Kota Bandung sendiri, di negara kita ini sudah ada yang namanya BPJS. Tetapi dalam beberapa kali kesempatan saya bertemu dengan masyarakat,
masyarakat pun tidak mengerti bagaimana mekanisme untuk mendapatkan BPJS tersebut. Bagaimana kemudian BPJS itu dapat mengcover pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh pemerintah kota. Dan kalaupun kemudian mereka mendapatkan hal itu, ketika mereka datang ke salah satu pelayanan kesehatan, salah satu rumah sakit, banyak kendala, banyak aturan-aturan yang harus ditempuh yang pada akhirnya mempersulit mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Permasalahan kota Bandung lainnya yang juga tidak kalah krusialnya adalah terkait banjir. Bagaimana kemudian kita bisa lihat dalam setiap musim penghujan di beberapa titik banjir itu selalu terjadi berulang-ulang. Beberapa kali pergantian kepala daerah pun tampaknya sulit untuk menemukan solusi terkait banjir tersebut. Dapat kita lihat bahwa beberapa faktor penyebab banjir di kota Bandung pertama adalah terkait drainase yang sudah tidak ideal lagi. Bagaimana kemudian drainase ini volumenya sudah tidak dapat menampung volume curah hujan di kota Bandung. Bagaimana kemudian kita juga lihat bahwa banyak lahan resapan di kota Bandung yang sudah beralih fungsi. Bagaimana juga koordinasi antar wilayah di Bandung Raya ini sulit untuk dapat terjalin dengan baik. Ketika ada pembangunan di daerah lain, kemudian berimbas terhadap banjir di kota Bandung. Dan bagaimana juga kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya, untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai ataupun di beberapa drainase, kemudian menjadi salah satu faktor penyebab banjir juga. Kemudian kita harus bertanya lagi, bagaimana atau apa masyarakat kemana harus mengadu terkait permasalahan banjir tersebut? Karena masyarakat pun di beberapa daerah sepertinya sudah sangat jenuh dan sudah sangat terbiasa terkait permasalahan-permasalahan banjir tersebut. Padahal masalah banjir itu sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan, masalah pokok bagi masyarakat kota Bandung. Sebenarnya masih banyak permasalahan-permasalahan di kota Bandung ini yang belum dapat terselesaikan. Dan dapat dikatakan bahwa pemerintah kota pun sudah mencari solusi, sudah mengupayakan solusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Hanya saja tampaknya memang belum dapat terselesaikan dengan baik. Tapi apakah masyarakat tahu kemana mereka harus mengadu? Ikuti terus langkah Kang Awang.